Ternyata masih ada sisa haters yang berani mendm saya, bilangnya katanya Lesti saat nyanyi dia pingsan. Nah, apa dia bilang? Dia katanya berlebihan, lebay, cari perhatian dan hanya untuk sebuah konten. Dengar haters, orang hamil biasanya itu lemah kondisi fisiknya, psikologisnya maupun pikirannya. Jadi kalian yang mendm saya itu sebagian perempuan loh. Kalian itu cepat atau lambat akan merasakan sama dengan Lesti, hamil atau anak kalian barangkali. Saya nggak tahu kalian itu muda atau tua gitu. Tapi nanti sisa haters ini saya akan jaring kapanpun itu dan dengan cara saya. Lihat aja. Siapa bilang polisi tidak mau ngurusin masalah haters? Ada yang bilang tuh artis sono ngomongnya katanya mana ada polisi penjara penuh dan sebagainya hanya ngurusin kayak begini. Justru yang masalah seperti ini jangan dianggap sepele. Nih, saya yang akan mensikat semuanya haters. Kalian tuh sudah merusak mental orang. Kalian itu udah menjijikan, tau gak sih? Gak punya hati. Kalian itu terbuat dari apa sih? Hah? Kok gak ada roh rasa empati terhadap orang? Nemenin, aduh. Nemenin pas kita lagi ngomong. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.